Presiden Joko Widodo meninjau mal di Bekasi dan stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia untuk melihat kesiapan penerapan prosedur standar new normal di sarana publik. Sebuah balon raksasa yang jatuh di pemukiman warga di Magetan, Jawa Timur, nyaris memicu kebakaran. Setelah berakhirnya masa lockdown, pusat perbelanjaan di sejumlah negara mulai dibuka. Halo, selamat sore. Selain tiga informasi pilihan utama tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda selama satu jam ke depan. Bersama saya, Aldi Hawari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Kita ke informasi pertama, Presiden Joko Widodo bersama jajaran TNI, Polri, Selasa siang melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas publik guna menyosialisasikan penerapan pola kebiasaan baru selama masa pandemi COVID-19. Presiden mengunjungi stasiun MRT, Bundaran HI, dan juga Summarecon Mall Bekasi.